Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan pihaknya masih berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk berkoalisi di Pilkada Jakarta. Menurut Muzani, komunikasinya dengan sejumlah tokoh di PKS berjalan baik. Dirinya menyebut, belum ada keputusan final terkait langkah koalisi kedua partai tersebut. Dirinya mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju atau KIM tidak menutup kemungkinan bakal mengusung calon wakil gubernur dengan menduetkan Sohibul Iman sebagai calon gubernurnya. Meski begitu, dirinya menyatakan bahwa belum ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ihwal calon yang diusung di Pilkada Jakarta, termasuk pengusungan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kami komunikasi dengan PKS berjalan dengan baik. Saya komunikasi dengan tokoh-tokoh PKS berjalan dengan baik. Bagus kan? Ada peluang nggak untuk dipasangkan gitu dari wakilnya dari Pak Sohibul dan cagupnya dari Kim gitu? Ya, politik mungkin saja.